Hasil hari ketiga babak 16 besar Malaysia Open 2023, Kamis 12 Januari. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ujo 78 channel. Hasil babak 16 besar Malaysia Open 2023, ganda campuran Indonesia Rehan Nova Lisa Ayu kalah 2 set langsung dari ganda campuran tuan rumah Chen Tijie Toh Eh Wei 19-21, 16-21. Oke teman-teman, hasil babak 16 besar Malaysia Open 2023, ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu Siti Fadia menang rubber set atas ganda putri asal Korea Selatan Jeong Nang-eun Kim Hee Jeong 21-16, 13-21, dan 21-15. Hasil babak 16 besar Malaysia Open 2023, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung kalah rubber set dari tunggal putri asal Chinese Taipei dengan skor 18-21, 21-16, 18-21. Hasil 16 besar Malaysia Open 2023, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting menang rubber set atas Anders Antonsen asal Denmark 21-14, 17-21, dan 21-17. Sedangkan tunggal putra Indonesia lainnya, Cico Aura Dwi Wardoyo kalah rubber set dari Pranoy HS asal India 9-21, 21-15, 16-21. Berikut hasil babak 16 besar Malaysia Open 2023, ganda putra Indonesia menang rubber set atas ganda putra asal Jerman 8-21, 21-19, 21-16. Hasil babak 16 besar Malaysia Open 2023, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie kalah 2 set langsung dari Kenta Nishimoto asal Jepang 15-21, 17-21. Hasil babak 16 besar hari ketiga Malaysia Open 2023, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi kalah 2 set langsung dari ganda nomor 1 dunia Cheng Qinchen Jia Yifan 7-21, 9-21. Hasil pertandingan babak 16 besar Malaysia Open 2023, ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinansa Gloria Emmanuel Wijaya menang 2 set langsung atas ganda campuran asal Hong Kong Tang Chen Min Tse Sing Yue 21-17, 21-16. Dan adapun hasil di pertandingan lainnya, Victor Axelsen Denmark menang WO atas Liu Daren asal Malaysia. Sedangkan hasil dari ganda putra Chinese Taipei kalah 0-2 dari ganda putra asal Korea Selatan. Tunggal putri Jepang Aya Ohori kalah rubber set dari Mia Blichfeldt asal Denmark. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya.